Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dinas KMD Abda. Sekelompok orang berpakaian dinas diduga perangkat desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah, buat acara pelantikan dan bernyanyi, tidak patuhi prokes, video viral di media sosial. Menurut informasi yang dihimpun, pelantikan itu diadakan pada Rabu 23/6/2021 lalu. Diamati video unggahan akun Instagram Andreli48 itu, terlihat beberapa orang berpakaian dinas diduga perangkat desa Dokoro sedang joget bersama seseorang wanita yang sedang bernyanyi. Video itu pun telah beredar luas di media sosial dan banyak netizen meninggalkan beragam komentar. Terlihat juga salah satu netizen melaporkan kejadian itu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setelah dilantik, dipecat, tulis Hadis Syah. Gak patut dicontoh, tulis Air Design. Ini yang gue benci dari perangkat desa, gayanya nyebelin. Luar biasa, gak ada yang pakai masker, tulis dia. Begitulah potret real beberapa pengurus pemerintah yang kayak gini. Pecatan gak boleh kerumunan, lah ini kepala desa los. Tripun iki, bagaimana dengan ini, Pak Ganjar Pranowo?